Halo teman-teman, welcome back to my channel with Yuli Japung channel. Hari ini saya mau masak kari ayam. Pastinya teman-teman mungkin sudah tahu semuanya ya. Saya mau masak kari ayam dan saya campur dengan sayur all in one, semuanya jadi satu. Pastinya saya nanya, how are you? Apa kabar for my friend and everyone? Yuk kita masak. Di sini bahan-bahannya, ayamnya sudah saya bersihin, sudah saya potong paha ayam, dan ini buat sayurnya saya ada cabbage, ada terong, nanti saya potongin terongnya, dan ini ada tahu, dan ini ada tomat, wortel, dan untuk bumbunya saya udah cincang bawang bombay, saya geprek bawang putih, jahe, dan ada cabe, dan ini daun kari ya teman-teman ya, dari kebun saya sendiri, fresh curry leaf. Untuk penyedap, untuk bumbunya nanti saya campur dengan curry paste, saya campur dengan curry powder. Di sini saya ada masako, garam, dan saya menggunakan susu segar. Saya tidak menggunakan santan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai santan tidak apa-apa. Dan di sini ada gula. Nah itu di situ pancinya udah saya panasin ya teman-teman. Yuk kita masak yuk. Nah ini sudah kecoklatan. Sekarang saya masukin bumbu karinya. Sekalian daun karinya. Nah,
gula ya teman-teman ya. Dan sekalian santannya saya susunya saya masukin sekalian ya. Cicipin lagi teman-teman. Oke, rasanya pas. Kita tutup lagi. Tunggu dia sampai mendidih dan matang. Nah teman-teman, kari ayamnya campur sayur sudah mau matang. Sudah matang. Ini sudah matang. Ini terongnya sudah empuk ya. Sekarang saya masukin kolnya, cabbage, dan tomatnya sekalian. Saya nggak suka kuahnya terlalu banyak ya teman-teman ya. Aduk-aduk, rasanya udah mantep. Kari ayam, campur sayuran, terongnya tanaman saya sendiri, tomatnya tanaman saya sendiri. Segar rasanya. Top, makotop, sip, makusip. Cicipin ya teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduh, rasanya enak, tenan. Tofunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ini saya lapar banget. Aduh, lapar banget saya, teman-teman. Enak banget. Seperti itu. Nah, begitu saja teman-teman masakan saya hari ini. Kari ayam campur sayuran campur terong, semua jadi satu, rasanya enak banget buat makan malam kita. Ini kelihatan. Nah, sampai di sini saja ya teman-teman ya. Buat teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya. Silakan like, comment, and subscribe video saya. Selamat mencoba, selamat menikmati. See you my next video. Bye teman-teman. Oh, yummy nih, Rek. Yum.